Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Tetap pada pembicaraan terkait dengan perintah menghabisi terorisme di Indonesia. Sebagaimana yang dilansir oleh sebuah berita bahwa Wahabisme yang mereka kenal itu disebut sebagai pintu masuk terorisme. Sebagaimana ucapan Kang Said ya, walaupun ini sudah lama beritanya, tapi ini menjadi sandaran pihak-pihak yang anti Wahabi. Seolah-olah ucapan Syaid Aqil Sirot itu adalah Quran yang dianggap benar adanya, sehingga mereka mengiyakan begitu saja. Karena memang pola dan karakter yang berkembang di luar nalar sehat. Ketika seorang yang diunggulkan, ketika seorang diulamakan, disambut dengan gegap gempita bahwa ucapannya itu adalah tuah yang harus dilaksanakannya. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Kang Syaid, kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan, menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya yang dihadapin, pintu masuknya yang harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu pintu masuk terorisme. Itu kata Kang Said dalam sebuah seminar virtual ya, yang cukup lama itu, 30 Maret 2021 lalu. Tapi biasnya ini terus digemakan oleh para pendukungnya seolah-olah ini adalah titah Quran dan kebenaran. Mengapa tidak hanya melihat dari sisi negatifnya? Dan kontradiksi. Satu sisi Kang Said mengakui bahwa Wahabi tidak pernah mengajarkan terorisme dan kekerasan. Ini saja bertolak belakang dengan ucapan terakhirnya yang menyebutkan kalau Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Asumsi yang seperti ini jelas tidak jelas ujung pangkalnya. Satu sisi beranggapan bahwa Wahabi itu anti kekerasan, tapi di sisi lain dia mengatakan Wahabi pintu masuk terorisme sehingga harus dihabisin menurutnya itu. Jadi gerakan anti Wahabi ini bisa siapa saja yang kemudian mengupload ucapannya Kang Said sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran mutlak. Tidak dipandang lagi sebagai sebuah kesalahan, tapi ucapan orang suci. Bahwa ucapannya itu harus dilaksanakan. Bahwa ucapannya itu adalah sebuah kebenaran. Dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Ya, mungkin saja bisa menjadi referensi dari para pengagumnya, para pecintanya, bahwa Wahabi memang demikian. Nah, kalau kita lihat
pemberontakan yang terjadi di Indonesia oleh para pejuang, semuanya tidak bisa dilepaskan dari karakter semangat Wahabi, sebagaimana yang ditulis oleh Buya Hamka di dalam bukunya, buku perbendaharaan lama ya. Jelas sekali di situ Buya Hamka menyatakan bahwa sumbangan Wahabi terhadap gerakan kemerdekaan ini sangat luar biasa. Mulai sejak zaman Belanda. Karena memang seperti Tuanku Imam Bonjol dan gerakan-gerakan lainnya sampai ke Madura dulu itu, yang ada adalah semangat Wahabi. Artinya memang pola pikir yang dikembangkan oleh Kang Said ini adalah pola pikir ganda, standar ganda namanya itu. Karena tidak bisa melihat dari sisi positif. Tidak bisa melihat dari semuanya dipandang negatif. Kemudian yang dijadikan ukuran adalah yang ada di Indonesia. Mengapa tidak sekalian buka sejarah Al-Maghazi itu, peperangan demi peperangan yang terjadi di dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada peperangan zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita lihat di buku-buku barat itu tidak mengasumsikan Wahabi, tapi mengasumsikan gerakan Rasulullah, gerakan para sahabat. Itulah yang dijadikan landasan-landasan para terorisme di dunia. Seharusnya Kang Said itu juga meniru-niru mereka gitu. Tidak sungkan-sungkan mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah cikal bakal terorisme gitu. Seharusnya begitu gitu. Artinya berani jujur gitu. Mengapa harus Wahabi gitu? Padahal Wahabi kalau kita lihat sejarahnya biasa-biasa saja, hanya fitnah besar saja yang digembar-gemborkan oleh para orang-orang yang anti Wahabi. Coba aja lihat dalam misalnya Bidayah wan Nihayat yang ditulis oleh Ibnu Katsir misalnya. Kisah perjalanan Islam dari berbagai macam peperangan dari zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, sampai pada akhirnya. Jika kemudian menggunakan parameter barat, maka yang mengubarkan perang di dunia ini adalah seolah-olah Islam. Barat kan begitu di dalam memandang Islam, untuk merendahkan kenabian Nabi Muhammad yang dikatakan mabuk perang. Berbagai macam buku ditulis. Nah, saya yakin, saya yakin-yakinnya mungkin Kang Said itu tidak tega menuduh Rasulullah, menuduh para sahabat melakukan hal-hal yang demikian, sehingga mencari korban lain, yaitu korban Wahabi. Ini kalau mau mengkritisi, seharusnya dari situ sejarahnya. Masa kalah sama anak-anak buahnya itu di sebuah grup dengan berani menyatakan bahwa seperti Nabi Muhammad pernah menyiret nenek-nenek sampai mati, sebagaimana diceritakan oleh orang-orang tertentu yang ada di sebuah grup Nusantara itu ya. Artinya Wahabi itu hanya pelarian saja untuk menuduh yang lebih besar. Maka kalau boleh, seandainya bisa, kenabian Nabi Muhammad sekalian itu diganti oleh kenabian Nusantara, untuk menjadikan Islam Nusantara ini ya cukup dengan wawasan Nusantara, tidak dengan wawasan Arab.
Yang bahaya nanti seperti itu pikirannya akan muncul ke permukaan, menggambarkan orang-orang Arab yaitu sebagai sumber radikalisme. Jadi kalau kita lihat perjalanan sejarah kan seperti itu. Bagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peperangan para sahabat sebagai pelanjutnya di zaman Abu Bakar yang memerangi orang-orang murtad itu sekalian gitu. Nanti itu kan perlu ada toleransi, itu kan hak-hak mereka ini. Bagaimana perang Umar bin Khattab, bagaimana perang Utsman bin Affan, bagaimana perang Ali bin Abi Thalib ya, sampai ke mana itu di zaman Umar ya, mulai sampai ke Persia itu, tumbangnya Persia. Sampai pada masa-masa pemerintahan selanjutnya hingga kekuasaan meluas di seluruh sepertiga dunia ketika itu. Mungkin itu perlu diangkat. Mengapa harus Wahabi yang disebut cikal bakal? Biar sekalian jelas posisinya Kang Said itu sebenarnya di mana gitu. Apa dalam sebenarnya itu tetap pada koridor pemahaman Islam atau di luar Islam? Jangan setengah-setengah kalau ngangkat sejarah itu. Kalau cuman Wahabi saja diangkat itu, ya tidak lebih hebat dari peperangan-peperangan sebelumnya itu kalau memang ada itu. Mengapa harus Wahabi? Toh Al-Quran sudah menyebut kafir kepada orang-orang yang di luar Islam. Itu menjadi kesepakatan ya. Menjadi firman Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi semuanya orang kafir selain Islam itu. Nah, ketika ini dipahami, apa kemudian ayatnya itu mau dirubah juga? Apa perlu penuh revisi dulu ayatnya gitu? Lah iya, akhirnya kan biar jelas lah posisinya Kang Said itu di mana gitu. Ini kalau kita mau berbicara Islam, mengapa tidak sekalian para sahabat-sahabat tuh dikritisi gitu. Kalau soal takfir mentakfir itu di yang terjadi, apa memang benar sebagaimana yang diutarakan oleh Kang Said atau pemahaman Kang Said saja? Atau hanya sebagai sikap-sikap politis saja untuk mendapatkan yaitu dari kekuasaan tadi, karena ini diucapkan sebelum Kang Said keluar dari PBNU ya, sebelum Kang Said itu lepas sebagai ketua umum PBNU itu diucapkan. Jadi nyata sekali apa yang dikatakan oleh Kang Said bahwa Wahabi itu adalah cikal bakal. Jadi Wahabi itu dikatakan cikal bakal yang harus dihabisi. Jadi kalau kita baca ulang di sini, ini saya ulang. Kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan, menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya yang dihadapin, pintu masuknya yang harus kita habisin. Apa? Wahabi, ajaran Wahabi itu pintu masuknya terorisme. Lah, itu. Jadi pintu masuknya terorisme. Menurut Kang Said, Wahabi itu. Artinya, ini dari standar pemikiran Kang Said yang galau di dalam memahami sejarah Islam. Padahal kita tahu pasti dalam perjalanan Islam di dunia Saudi Arabia itu, kalau kita lihat, sama sekali hal-hal yang bersifat terorisme itu pasti segera diselesaikan oleh penguasa, oleh pemerintah ya, Arab Saudi. Nah, setiap gerakan-gerakan terorisme itu selalu dijadikan ceramah.
sehingga membuat takut gerakan-gerakan Islam di dunia seperti gerakan-gerakan Hizbut Tahrir dan sebagainya. Sekarang yang salah siapa gitu? Jangankan Wahabi, ya kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan masalahnya Wahabi. Jadi harusnya Kang Said bilang bahwa Al-Quran itu memang perlu direvisi gitu, niru-niru siapa itu, niru-niru Saifuddin Ibrahim, Taifuddin Ibrahim ya, niru-niru. Karena apa? Sudah pasti yang namanya Al-Quran itu akan melahirkan multi interpretasi. Misalnya Kang Said sendiri ketika menginterpretasi jihad, keluarlah yaitu risalah jihad versi Nahdlatul Ulama, gitu kan. Nah, kemudian ada risalah jihad kedua, risalah jihadnya anti Wahabi misalnya. Itu sama saja, misalnya ini dijadikan sebuah tolak ukur gitu. Kemudian ketika Al-Quran itu, tadi kan Al-Quran ini multi tafsir. Kenapa dikatakan multi tafsir? Semua orang menggunakan Al-Quran. Mereka menggunakan Al-Quran, pemahaman Al-Quran. Al-Quran yang dipahami, tidak dengan tafsir-tafsir yang ada, tidak tafsir-tafsir mangkul, tapi menafsirkan interpretasi terhadap ayat Allah. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini saja memunculkan interpretasi yang bermacam-macam. Ada yang interpretasinya kemudian tekstual, pokoknya siapa saja yang tidak berhukum Allah itu kafir sekalipun orang Islam. Kan ada pemahaman seperti itu. Jadi sebenarnya bukan Wahabinya yang menjadi persoalan. Yang dituntut itu adalah peran ulama yang memang mengerti Al-Quran, mengarahkan pemahaman-pemahaman mereka sesuai dengan ulama-ulama yang mengerti di bidangnya, ulama-ulama yang ahli. Tidak pada klaim sepihak ulamanya itu, tapi semua ulama yang memiliki kemampuan bidang tafsir. Nah, kalau coba setiap pribadi itu menafsirkan Al-Quran, ya Kang Said menafsirkan, si A menafsirkan, si B menafsirkan, itu sama-sama benturan. Loh, kenapa harus Wahabi yang dikorbankan? Sejak dahulu terorisme ada sudah. Jadi kelompok-kelompok zaman dahulu saja, di zaman Rasulullah sudah ada penafsiran yang berpeluang menyatakan bahwasanya Nabi tidak berlaku adil sebagaimana yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisyirah. Siapa? Kalau kita lihat Dzul Khuwaisyirah itu tolak ukur pemimpin para ahlul bid'ah di seluruh dunia. Karena membangkang pelaksanaan Nabi. Pelaksanaan Nabi itu sunnah Nabi, gitu kan. Ketika membagikan harta rampasan perang, itu kan parameternya Al-Quran, parameternya sunnah Nabi. Ya, parameternya sunnah. Nah, yang memberontak ketika itu adalah ahlul bid'ah. Karena lawan katanya sunnah itu kan ahlul bid'ah. Yaitu ahlul bid'ah siapa? Orang yang tidak menghendaki cara-cara Rasulullah, tapi lebih menghendaki otaknya sendiri. Ya, lebih terfokus kepada otaknya sendiri. Itu yang disebut teroris. Lahirnya teroris ya di situ gitu. Coba Nabi dikatakan tidak berlaku adil. Gitu. Jadi Nabi itu dikatakan tidak berlaku adil. Yang melahirkan sikap antipati Dzul Khuwaisyirah terhadap sikap Nabi. Demikian juga ketika pembunuh Ali, pembunuh Umar, pembunuh Utsman dan sebagainya. Itu kan juga teroris ya, terorisme lah.
takfiri itu bukan di zaman Wahabi, Syekh. Takfiri itu ya sudah di zaman itu sudah ada, seperti pembunuh Ali bin Abi Thalib itu sudah takfiri dia. Takfiri terhadap Ali. Mengapa harus Wahabi? Wahabi tak sesampainya seperti itu kok. Wahabi itu yang dilakukan pada waktu itu karena melihat peta dakwah di Arab Saudi sudah macet. Seiring dengan lemahnya khilafah Islamiyah. Itu kalau kita lihat. Karena memang pada waktu itu menjamurnya perbuatan bid'ah di khilafah Islam, termasuk berbagai macam maksiat-maksiat lainnya, termasuk berbagai macam sikap dan ulah ahlul bid'ah ketika itu. Nah, itu lebih menghasilkan sikap-sikap arogansi terhadap Islam. Kalau mau bijak, kita itu terhadap sejarah Islam ya seperti itu. Bukan Wahabi. Otaknya mereka yang memikirkan Islam. Siapa yang feeling itu otaknya? Lah seperti Kang Said misalnya, feeling Islam berkaitan dengan Syiah dan sebagainya ya. Sehingga memberikan sambutan di mana-mana di Syiah, juga feeling tentang misalnya khotbah di gereja dan sebagainya ya. Itu kan feeling, akibat feeling tadi yang liberal itu kan. Itu juga sikap-sikap terorisme itu. Bagaimana Islam dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang lebih banyak lagi. Akhirnya terjadi komplikasi di dalam komplikasi pemikiran dalam Islam itu tadi. Itu kalau kita mau bijak berpikir tentang Islam ya. Nah, jadi tidak bisa disalahkan Islamnya itu. Jadi ucapan seperti ini yang mengatakan bahwa Wahabi yang harus dihabisi, ini justru akan menimbulkan antitesis. Antitesis yang akan menanggapi mereka yang berkata itu lebih parah dari Wahabi. Ketika menggunakan kata menghabisin saja, itu sudah kalimat yang sangat jelas ya. Dihabisi gitu. Ditiadakan. Dihilangkan. Dilenyapkan. Ini artinya sudah jelas itu. Bahkan teroris, kalau memang Wahabi dianggap teroris, orang yang menghabisi Wahabi itu lebih teroris lagi gitu. Kenapa? Berarti ini sangat politik sekali. Bukan masalah agama, masalah politik. Habis menghabisi. Karena Wahabi itu dianggap partai pada akhirnya itu. Ya contoh dululah, ketika terjadi sengketa Pak Amin Rais dengan Gus Dur, itu sangat politik. Akhirnya apa? Digembar-gemborkan, jangan pilih Pak Amin Rais. Kalau pilih Pak Amin Rais, nanti Wahabi berkembang di mana-mana. Wow, sudah terjadi di mana-mana itu. Akibatnya seperti itu. Berbagai macam cara dilakukan oleh rival-rivalnya politik Pak Amin itu. Ya, termasuk ketika sidang istimewa misalnya. Akhirnya teriak-teriak, Wahabi habisi, Wahabi habisi. Ketika sidang istimewa penurunan Gus Dur misalnya itu. Jadi kayaknya ini menurut saya lebih bermotif politik. Siapa yang harus berkuasa gitu. Karena kalau kita lihat selalu kadang-kadang dikait-kaitkan dengan yaitu ormas Islam tertentu. Ormas Islam tertentu di Indonesia. Sebagaimana dekatnya ormas Islam tertentu terhadap pemerintah misalnya. Nah, itu memang akan menjadi pesaing yang luar biasa karena merasa mendapat dukungan dan angin dari pemerintah. Lalu ormas ini akan lebih brutal lagi nantinya bersikap kalau hal ini dijadikan tolak ukur oleh kita sebagai umat Islam. Sebenarnya yang menimbulkan permasalahan ini, coba saja berapa orang sih terorisme di Indonesia ini?
yang benar-benar beraksi ketika itu. Kalau kita lihat ya, dari gerakan-gerakan misalnya Kartosuwiryo dan sebagainya, itu tidak berangkat dari Wahabi, tapi memang berangkat dari Al-Quran tadi yang multit. Malah ketika Al-Quran juga ditafsirkan oleh ulama-ulama sufi, akhirnya seluruh Quran itu berbau sufi. Ketika ulama Al-Quran itu ditafsirkan oleh ulama-ulama metafisika, akhirnya berbau metafisika. Ketika Al-Quran ditafsirkan oleh ulama aljabar, akhirnya Al-Quran berbau matematika itu. Ketika Al-Quran ditafsirkan oleh ahli ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, larinya ke sains dan teknologi. Ketika artinya Al-Quran ini bisa membawa selera kepada selera, itu dari bidang yang dijadikan dasar-dasar tafsir. Kang Sain menafsirkan bidangnya apa gitu. Itu kan ada bidangnya. Nah, ketika Al-Qur'an ditafsirkan menurut bidang Kang Sain, ya akan melahirkan orang-orang yang pro Kang Sain. Ah, itu gitu dong. Ya liberal kayak apa kayak dan sebagainya gitu. Itu juga radikal cara berpikir begitu. Nah, ketika berbicara terorisme dan radikalisme di Indonesia, artinya tidak bisa dikait-kaitkan dengan gerakan-gerakan Islam yang ada, tetapi harus dikaitkan dengan kepribadian. Dan kalau dibaca perjalanan sejarah Wahabi, itu kan yang membesar-besarkan perjalanan Wahabi itu kan umumnya Syiah, paling memberontak ketika itu. Dan beberapa ulama-ulama, ya biasa mereka yang ngetren dalam dunia bid'ah itu tadi. Jadi itu kalau kita ingin jujur di dalam memahami Islam. Artinya, mengapa tidak sekalian menuduh Rasulullah dan para sahabatnya itu sebagai cikal bakal terorisme gitu. Biar akhirnya umat bisa menilai, ini Kang Said siapa ya? Kenapa cuma berhenti di Wahabi? Itu barangkali dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.